Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini akan kami kirimkan alat terapi hidrogen model C303 untuk Pak Ali di Bogor ya Pak Ali ya. Ini alatnya segera kami kirimkan melalui Tiki. Nah, pertama-tama Pak Ali sediakan air demineral sekitar 1,5 liter, 2 botol ini kan 1 botol ini 1,5 liter, siapkan 2 botol ini. Dan kalau paketnya sudah datang, Pak Ali keluarkan dari kardusnya, taruh di meja. Terus Pak Ali buka tutup ini ya. Tutup yang ini. Setelah dibuka, masukkan cairan KOH yang sudah kami siapkan juga. Semuanya ya, semuanya habiskan. Habis itu kasih air demineral. Kasih air demineral. Sini masukkan sampai ada indikator airnya ini seperti ini. Nah, seperti ini ya. Setelah itu langsung ditutup lagi, tutup kembali yang rapat ya. Soalnya kadang kalau tidak rapat ada kebocoran di bagian ini. Makanya ini agak rapat. Terus habis itu ini kita buka. Kita matikan dulu ya. Nah, ini kita matikan. Ini dilepas dengan cara ditekan, baru tarik. Dengan cara ininya kan ini ada klipnya ya, kita tekan baru tarik. Nah, kalau ini udah dilepas, ini tinggal diputar. Habis ini diputar, kita isi air demineral setinggi klip inilah, cukup. Tingginya lagi nggak apa-apa, asal jangan sampai banyak. Soalnya yang penting ada ruang. Ini ada ruang kosong. Di situ kencangan lagi dan pasang lagi selang RO-nya. Nah, ini namanya tabung filter pertama. Ini tabung filter kedua. Nah, tabung filter kedua sama, tinggal buka, puter lawan arah jarum jam, terus masukkan air demineral. Setelah itu baru kita nyalakan ya, tinggal colok ke listrik kayak gini, tinggal dinyalakan seperti itu. Nah, ini masih belum jalan, tinggal kita pencet run. Ini pencet run seperti ini, pencet run. Biasanya kalau ini awal dinyalakan, ini di 50. Biasanya ini di 50 awal dinyalakan. Nah, kita turunin untuk satu orang, kita cukup di 30% saja seperti ini. Di 30% untuk satu orang. Untuk dua orang kita nanti pakai 60%. Cara penggunaannya, oh ya, kita kasih tahu dulu ini panel ini ya, maksudnya ini buat nurunin, ini buat naikin, ini buat berhentiin sementara seperti itu. Kalau untuk berhentiin sampai lama dari steker ini ya, lebih bagus dari steker ini kalau berhentiinnya lama. Kalau untuk berhentinya sebentar, cukup di run stop ini. Ini untuk menyalakannya lagi seperti itu. Nah, apabila tombol menu ini nggak sengaja kepencet seperti ini, nah ini masuk ke memori, barangkali bingung cara ininya, tinggal pencet tombol menunya lagi, tekan. Nah, nanti seperti semula lagi seperti itu Pak Ali ya. Nah, kita akan videokan cara pemakaiannya. Ini udah ada selang potongan RO. Nah, masukkan selang nasalnya ke situ, oplek-oplek
Habis itu seperti pakai kacamata kunci bawahnya. Nah, seperti itu Pak Ali. Nah, ini untuk satu orang cukup di 30%. Untuk dua orang kita udah siapkan cabangnya seperti ini cabangnya. Nah, ini cara pasangnya, ini ya dilepas. Nah, ini ya dilepas, ini ya dipasang. Nah, untuk dua orang ini ya harus kepasang semua ya. Apabila misalnya tadinya pemakaian dua orang, terus satu orangnya udah selesai terapinya, satu orangnya udah ini tinggal dilepas semua. Seperti itu. Jadi jangan sampai satunya enggak kepasang. Kalau satunya enggak kepasang percuma gasnya terbuang. Seperti itu. Dan kita juga udah ini selang nasalnya 2 dan tadi sambungannya dan selang buat air hidrogen seperti itu ya. Cukup begitu saja video hari ini ya Pak Ali ya. Ini alatnya segera dikirim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.